Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tribun, hari ini Senin 12 November 2022. Saat ini kami informasikan dari Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jawa Tengah, di mana saat ini tadi telah berakhir pertandingan PSM Makassar melawan Bhayangkara yang berakhir 0-0. Tidak ada poin skor yang diperoleh dari kedua tim, dan saat ini pemain telah meninggalkan lapangan Maguwoharjo Sleman. Di kami informasikan juga di sini akan bertanding dua kali pertandingan antara tadi yang telah kita saksikan PSM Makassar melawan Bhayangkara FC, dan nanti malam Bali United melawan Dewata. Hari ini kita informasikan cuaca di Stadion Maguwoharjo Sleman cerah, tidak ada turun hujan dari sisi pagi hingga sore hari ini. Dan saat ini nanti kita saksikan warming up dari pemain Bali United dan Dewata beberapa saat lagi. Demikian laporan dari Stadion Maguwoharjo Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.